The third pick will belong to KGC. Please come up on stage. 자, 선수의 구분 번호와 이름을 함께 호명해 주시면 감사하겠습니다. KGC 인삼공사 배구단은 14번 메가와띠 선수를 지명하겠습니다. Meskipun musim Filik 2023-2024 belum berakhir, namun sosok Mega telah diakui sebagai pemain terbaik Asia Quarter atau pemain asing Asia dalam sistem kuota Asia di Liga Voli Korea musim ini. Hal itu sendiri tak terlepas dari penampilan cemerlang dari Mega sampai saat ini. Sebagai opposite hitter, dia telah menunjukkan kualitas serangannya yang luar biasa. Spike-spike-nya mematikan, dan itu dibuktikan dari catatan yang menunjukkan bahwa Mega adalah pemain dengan tingkat keberhasilan terbaik keempat di V-League sejauh ini. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa Mega bergabung di tim Red Spark di Korea? Jawaban itu baru-baru ini dijelaskan oleh sang pelatih Ko Hee-jin. Pelatih tim Red Spark yang berbicara dalam interview dengan SBS Sport itu mengatakan, jika dia sudah yakin sejak awal pada Mega, lantas mengapa? Berikut ulasan selengkapnya. The third pick will belong to KGC. Please come up on stage. 자, 선수의 구분 번호와 이름을 함께 호명해 주시면 감사하겠습니다. KGC 인삼공사 배구단은 14번 메가와띠 선수를 지명하겠습니다. 9 bulan yang lalu, Megawati dipilih oleh Ko Hee-jin, pelatih dari tim Jongkwanjang Red Spark, sebagai pemain asing dalam sistem kuarter Asia yang akan memperkuat timnya musim ini. Keputusan untuk memilih Mega tentu menarik. Pasalnya, saat banyak pelatih lain lebih percaya kepada para pemain yang berasal dari Thailand, Ko Hee-jin dengan mantap memilih Mega. Yang seperti kita lihat bersama sejauh ini, keputusan itu adalah keputusan terbaik. Mega tak mengecewakan Ko Hee-jin sama sekali, dan sukses tampil luar biasa untuk membantu tim yang sebelumnya banyak diremehkan, menjadi tim penghancur raksasa yang mengejutkan Liga Voli Korea atau V-League. Bahkan seperti kita lihat sekarang, Red Spark sukses menjadi tim yang belum pernah terkalahkan dalam 6 pertandingan beruntun terakhir mereka. Melihat keputusan Ko Hee-jin yang sangat percaya kepada Mega, pertanyaannya pun muncul. Kenapa pelatih asal Korea ini bisa yakin jika Mega yang akan sukses di Korea? Jawaban itu baru-baru ini disampaikan oleh pelatih berusia 43 tahun ini dalam interviewnya dengan SBS Sport. Di mana di situ ia menerangkan jika awalnya ia melihat Mega melalui video. Karena memang prosedur memilih pemain dilakukan dengan melihat video-video dari para pemain yang ada pada draft pemain Asia. Ia melihat seperti apa permainan Mega, di mana saat itu dirinya suka tapi belum yakin. Dan untuk memastikan jika sudut pandangnya benar, ia ingin melihat langsung Mega bermain. Di mana Ko Hee-jin pun terbang ke Kamboja untuk menyaksikan pertandingan dari Mega langsung. Saat itu Mega tengah bermain bersama Timnas Bola Voli Putri di SEA Games Kamboja 2023. Dan sejak itu pula, Ko Hee-jin sangat yakin dengan kemampuan dari Mega. 선수가 먼저죠. 메가 선수를 뽑으면서 저희가 솔직히 영상으로 뽑았기 때문에 정말 100% 확신 없었어요. 그래서 트라이옷을 남겨두고 제가 바로 그 전날에 캄보디아를 갔다 온 거잖아요. 메가 선수 직접 보고 그때 판단을 하는데 캄보디아 가서 동남아시안 게임을 보면서 아 정말 확신을 제가 가졌습니다. 어 이 정도면은 통한다. 코치 스텝한테도 어, 통한다, 자신 있다. 우리는 아웃사이드 히트를 뽑자. 근데 상당히 고민이 많았죠, 막. Di ajang SEA Games 2023 Kamboja sendiri, Mega memang tampil sebagai ujung tombak yang tampil menawan bagi Timnas Bola Voli Putri Indonesia. Untuk poin dan tata statistik, maaf ya, karena kita tidak punya datanya.
Yang pasti saat itu Mega sukses tampil menonjol sebagai opposite hitter timnas, di mana dirinya berhasil membantu timnas bola voli putri untuk merengkuh medali perunggu setelah mereka kalah di partai final menghadapi timnas Thailand. Dan itu kenapa kami pikir saat draft pemain kuota Asia, banyak pelatih lebih memilih pemain asal Thailand. Baik sekali aksi dari Megawati tadi. Ya, sabar, tenang, dan menunggu momen yang tepat untuk bisa melepaskan. Momentum coba digapai Malaysia, tidak terlalu lama dihentikan lagi oleh Megawati. Dan ini bukan kali pertama. Menariknya, permainan dari Mega ini berkembang pesat di Korea. Latihan dengan intensitas tinggi, ditambah dengan pemahaman taktik yang bagus, serta mentalitas yang kian terbangun, membuat Mega berevolusi. Jika awalnya Mega sangat bagus dalam hal menyerang dan masih kurang dalam hal bertahan, kini evolusi Mega diakui sang pelatih Ko Hee Chin membuat Mega bisa melakukan banyak hal tak hanya menyerang. Dalam artikel yang diulas oleh Kim Kyung-yoon, usai pertandingan kontra Hyundai Hillstate, di situ disebutkan jika Ko Hee Chin mengatakan, Mega telah berubah dari pemain ofensif yang baik menjadi pemain bola voli yang baik. Di mana artinya Mega kini tak hanya pandai dalam menyerang, tapi Mega sekarang juga lebih lengkap. Ko Hee Chin kemudian memuji Mega yang memimpin tim meraih kemenangan dengan melakukan serangan-serangan tegas di setiap titik permainan. Dengan mengatakan, pergerakan servis, pemblokiran, pertahanan, dan koneksi yang selama ini kurang, semuanya telah meningkat. Kini, tim voli profesional wanita Chongquanjang Red Spark telah memastikan diri untuk lolos ke turnamen bola voli musim semi atau turnamen playoff. Keberhasilan itu adalah yang pertama setelah 7 tahun Red Spark tak pernah meraihnya. Jelas, peran Mega di sini tak bisa dianggap remeh. Dengan 705 poin, ia adalah pengkoleksi poin terbanyak ke-6 sejauh ini di daftar top skor V-League. Sedangkan soal keberhasilan tingkat serangan, Mega menempati posisi ke-4 di bawah Silva, Kim Yeon-kyo, dan Moma. Tapi terlepas dari data stats individu yang mengagumkan, Mega juga punya peran yang bagus dalam menyatukan tim. Ia punya vibes atau aura yang positif dengan senyuman yang selalu terkembang dalam permainannya. Hubungan hangat dengan rekan satu tim, dan sekali lagi, itu membuatnya menjadi rekrutan yang sangat spesial bagi Ko Hee Chin, bukan? Jadi itulah cerita dari bagaimana sosok pelatih tim Red Spark bisa menemukan dan langsung percaya saat melihat untuk kali pertama Mega secara langsung. Semoga Red Spark bisa terus berkembang, mempertahankan tren positifnya, dan meraih gelar juara musim ini.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.